الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما. أما بعد، مسلمين ومسلمات رحمة الله، segala puji bagi Allah. Kita dapat menyambung kembali kuliah malam ini untuk kita meneruskan perbincangan berhubung dengan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan masih kita lagi dalam kitab Musadah yang terakhir sebelumnya kita sampai ke surat 389. Itu masih di bawah anjuran salat berjemaah dan keterangan tentang orang yang berangkat menuju salat berjemaah tetapi mendapati orang-orang telah selesai salat. Itu tadi asal itu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani al-lailata rabbi, datanglah kepadaku pada malam ini oleh Tuhanku. Pada malam ini Tuhanku mendatangiku. Dalam riwayat lain berbunyi ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku telah melihat Rabku, Tuhanku dalam bentuk yang paling bagus, paling baik. Tidak perlu kita persoal bagaimana cara Nabi melihat Allah, tapi nota kaki dalam hadis ini menyatakan maksudnya melihat dalam mimpi. Kemudian dia ada penjelasan yang lanjut dalam kitab yang keempat dalam bab ketujuh, mana dalam tajuk yang berikutnya lah. Faqala li, maka Allah Ta'ala berfirman, berkata kepadaku ya Muhammad. Lalu aku menjawab labbaika wa sa'daika, iaitu maksudnya aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku demi membantumu untuk mentaatimu. Dia terjemah begitu. Labbaika wa sa'daika ni sebenarnya dalam bentuk bahasa yang lembut dengan maksud ya wahai Tuhan. Labbaika, na'am, tapi dalam bahasa lebih mudah. Biasanya kalau orang pergi Mekah musim haji ni ada talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika dalam bahasa yang lembut maknanya na'am, ya. Labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu demi membantu untuk mentaatimu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengetahui? Hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, adakah kamu tahu apakah yang di, apakah para malaikat yang dekat denganku berselisih? Berselisih maksudnya malaikat saling bertikai sama mereka, saling hak ni kata gini, hak tu kata gini, sama malaikat. Yakhtasimul al-mala'ul a'la ni boleh rujuk dalam surah Sad. Dalam surah Sad dalam ayat dalam surah Sad berhubung dengan ikhtisam yang berlaku, bukan malaikat, ikhtisam atau perbelahan yang berlaku sesama penghuni neraka. Hal ini pula persisihan pendapat yang berlaku sesama malaikat. Cuma digunakan kalimah yang sama, yakhtasim. Lalu Nabi menjawab qultu la a'lam, saya tidak tahu, aku tidak tahu apakah yang dibincangkan oleh malaikat di sana sehingga mereka berbeza pandangan satu sama lain. Lalu dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dingin di dadaku.
atau beliau bersabda di leherku. Ini pun satu bahagian yang tidak perlu kita nak fikir kaifiat ni. Apabila Nabi sendiri menyebut, dia kata Allah Ta'ala meletakkan tangannya di pundakku sehingga aku merasakan dingin dadaku. Macam mana letak, macam mana tangan, tak perlu kita fikir tentang bentuk caranya. Tapi yang penting benda itu, perkara itu berlaku, tetapi tidak diketahui kaifiatnya, bentuknya. Kerana tidak dibahaskan oleh para ulama tentang dari sudut kaifiatnya. Dan aku mengetahui fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iaitu dengan izin Allah, Nabi mengetahui apa yang sedang berlaku di langit dan di bumi. Dengan cara sebegitu. Ataupun ma bainas samai wal ard. Ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Adakah kamu tahu dalam perkara apakah para malaikat saling berselisih? Tanya kali pertama, Nabi tak ada jawab. Dia kata, aku tidak tahu. Kemudian Rasulullah beritahu setelah Allah Ta'ala meletakkan tangannya pada pundak Nabi, macam mana letak tak tahu. Sehingga hasilnya Nabi rasa sejuk dan dia mengetahui apa di langit dan bumi. Bila diulang balik soalan yang sama, soalan fima yakhtasimul mala'ul a'la, dia pun boleh jawab. Kalau tadi dia jawab, lah aku tak tahu sekarang ni. Naam, ya aku dah tahu. Iaitu mereka berselisih tentang fid darajati wal kafarat, tentang persoalan darjat. Darjat ni maknanya kedudukan yang tinggi, mendapat apa dia, mendapat pahala dan ganjaran, manakala kafarat mendapat penghapusan terhadap dosa. Iaitu yang pertama ialah naqlil aqdam ilal jama'at, menghayungkan kaki ataupun langkah menuju untuk solat berjemaah. Jadi para malaikat sebenarnya sesama mereka berselisih, mungkin dari sudut sejauh mana melangkahkan kaki ke masjid dapat meninggikan darjat. Darjat tu setara mana? 30, 40, 50? Tidak diketahui secara jelas, sehingga ada perbezaan pendapat dalam kalangan para malaikat. Ataupun dari sudut bagaimana melangkahkan kaki ke masjid boleh menjadi kafarat, penghapus bagi dosa. Sejauh mana banyak, sebanyak mana dosa dihapuskan, dosa yang bagaimana, besar atau dosa yang kecil, itu menjadi suatu fima yakhtasimul mala'ul a'la, perkara yang diperselisihkan oleh malaikat. Yang kedua tentang isbarul wudu' fis sabarat, menyempurnakan wudu' dalam keadaan dingin yang sangat. Dan yang ketiga intidhar salah ba'da salati, menunggu satu waktu salat sesudah waktu salat. Maksudnya amalan yang berkaitan dengan masjid, melangkah ke masjid, berwuduk sehingga rata, sempurna dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, serta melangkah ke masjid menjanjikan ganjaran pahala yang banyak sehingga tidak diketahui secara jelas oleh malaikat sendiri, dan juga menghapuskan dosa dan tidak diketahui secara tepat oleh para malaikat. Maka sesiapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam keadaan baik. Sesiapa yang menjaga semua amalan ini, salat berjemaah, melangkahkan kaki ke masjid, berwuduk dengan sempurna, asha bi khairin wa mata bi khairin, dia hidup dengan baik dan dia mati pun dengan cara yang baik. Wa kana min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu, dan adalah dia, kalalah dia itu, dan adalah ia terkeluar daripada dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Dikira suci daripada dosa dengan sebab amalan yang dilakukan tadi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, aku menjawab labbaika wa sa'daika, maknanya jawapannya sama. Lalu Allah Ta'ala berfirman, jika kamu salat maka ucapkanlah. Idza sallaita qul, katakanlah. Jadi apa kita faham daripada hadis ni, menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mengajar kepada nabinya doa yang nak dibaca ni apabila salat, iaitu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat.
Iaitu apabila kamu salat, maka ucapkanlah, bacakanlah doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufik untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan kasih ataupun cinta kepada orang yang miskin. Kemudian doa itu disambung lagi, wa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Apabila kamu mahu untuk untuk menghendaki suatu fitnah, fitnah ini berlakunya ujian kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku, matikanlah aku, wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Maftun maksudnya terkena fitnah. Dan sabda baginda, maksud darjat-darjat itu ialah menebarkan salam, yang dikatakan ad-darjat, perkara yang menyebabkan tingginya kedudukan dan balasan pahala kepada seseorang ialah ifsya'us salam, menyebarkan salam, it'amut ta'am, membuat jamuan makanan, was-salatu bil-lail wan-nasu niyam, salat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini perkara yang kita dah ketahui, dan sudah amalan kita ketahui. Cuma apa yang Nabi khabarkan adalah hadis ini sebagai suatu tasjid, motivasi untuk kita supaya kita lebih berusaha untuk dekat dengan Allah dan rasa tenang, rasa bahagia. Bila kita dekat dengan Allah, kita tenang, kita akan sampai satu makam kita redha. Redha maksudnya, kita diuji dengan sakit, kita redha. Kita diuji dengan kekayaan, kesenangan, kita ingat kepada Allah dan kita syukur. Kita merasakan, kita rasa suatu keadaan kita tidak menyukai begini, tapi kita redha, mungkin ada hikmahnya, walaupun terasa pahit dan sakitnya. Itu berlaku begitu tu apabila jiwa kita tenang, kita rasa bahagia dan dekat dengan Allah. Dan amalan-amalan sebenarnya suatu formula yang bila dibuat, kita akan rasai ketenangan. Perkara yang asasnya, melangkah ke masjid, menyempurnakan wuduk, menunggu satu salat kepada satu salat yang lain. Hadis ini riwayat al-Imam Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan gharib. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah." Sesiapa yang solat kerana Allah Subhanahu wa taala selama tempoh 40 hari dengan berjemaah, yudriku at-takbiratul ula, dia mendapat takbir bersama dengan imam pada takbir yang pertama. Maksudnya takbiratul ihram selama 40 hari solat berjemaah. Ni memang kena jaga sungguhlah. Kalau tak jaga sungguh memang payah. Melibatkan sebab, melibatkan kena waktu kerja. Kalau ambil di sekolah, kadang-kadang ada kelas masa akhir itu, kita cuba juga untuk biar dia berjemaah. Kadang-kadang pergi masjid itu sudah dah, cari pula pelajar lain untuk boleh kita berjemaah juga. Sebab dia, kalau kita boleh 40 hari, sempat pada rakaat yang pertama, pada takbiratul ihram dengan imam, kutibat lahu bara'atani, ditulis untuknya dua pelepasan, dibebaskan daripada dua perkara, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat nifaq, sifat kemunafikan. Hadis riwayat al-Imam Tirmizi, cuma hadis ini dari segi sanadnya kalau tengok balik hasan li ghairihi, hadis nombor 409 ni hadis hasan li ghairihi, kalau sebelum tu sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi maknanya hadis tu hasannya hadis hasan, tapi ada sokongan daripada riwayat lain sehingga dia naik kepada sahih dengan sebab li ghairihi, kerana yang lain. Hadis ni hasannya hadis yang daif, hadis ni tidak kuat. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, hasan li ghairihi merujuk kepada hadis yang asalnya lemah. Tapi mungkin dari sudut kajian oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, mungkin dia melihat ada riwayat lain yang melayakkan riwayat ini mendapat sokongan sehingga diangkat menjadi hasan. Hasan li ghairihi, hasan kerana. Patut setengah ulama mengatakan hadis ini dhaif. Maknanya bagi mereka
untuk mendapat dua kelebihan ni tidaklah sampai disyaratkan solat 40 hari. Tapi kalau kita boleh solat berjemaah 40 hari dan sempat bersama dengan imam pada takbiratul ihram, itu sangat sangat baiklah. Mana kita sangat bersungguh-sungguh menjaga. Ha? Apa dia? 40 waktu, 40 hari. Arba'ina yauman. Ha, dalam matan hadis sebut 40 hari. Ha. Betul ada hak satu waktu tu hak kes yang lain hak tu hak solat di Madinah. Madinah mana ada hak. Biasa hak tabu haji riwayat hadis sesiapa yang sempat solat selama 40 waktu. Bukan 40 hari, 40 waktu hak tu sana. Ha? Dengan tidak tertinggal takbiratul ihram pertama, maka dia dapat pahala sekian. Maka ramalah jemaah haji kita, baguslah mereka mendapat satu motivasi untuk membolehkan selama 8 hari berada di Madinah. Lama tahunnya biasa orang pergi Mekah, dia duduk 8 hari je. Pahak lama duduk Mekah, 8 hari tu kali dengan 5 waktu, 40 waktu. Adalah sains-sains sekolah cikgu-cikgu haji, dia kata alhamdulillah ustaz, dia kata ambo boleh dah 40 waktu tu solat di Masjid Nabi. Ambo kata satu keuntungnya lah. Kita dapat sewaktu tu dapat pahala tu lebih banyak daripada masjid lain dah, sebab itu Masjid Nabawi. Lepas tu boleh jaga 40 waktu. Adapun fadilat tentang kelebihan itu tidak warid dalam hadis yang sahih. Setakat yang diketahui, ia adalah riwayat yang tidak kuat. Walaupun tidak kuat, tetapi pahala itu tak dapat lah. Kita kena pahala dari sudut, bukan kita membahaskan dari segi sana, tapi kita nak lihat dari segi kelebihan tempat itu sendiri. Kelebihan tempat kita salat itu nisbah kepada Masjid Nabawi. Tapi dalam mata hadis ini 40 hari, arba'ina yauman. Nah, wallah ana, mungkin kita jumpa dalam bab haji pula kalau ada 40 waktu tu insya-Allah. Baik. Kemudian berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, thumma raha fa wajada an-nas qad sallu, a'tahu Allahu jalla wa 'azza." Biasa kita baca azza wa jalla, jalla wa azza. Itu sebenarnya satu pujian, as-sana bagi Allah. Bila kita sebut Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci ia dan maha tinggi, azza wa jalla yang memiliki kemuliaan dan keagungan, ataupun Allah jalla jalalah, Allah dialah yang agung lagi sangat hebat. Itu dalam bentuk as-sana, pujian. Yang biasa disebut azza wa jalla atau boleh jalla wa azza, mislu misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Hadis ni dengan sanad yang hasan li ghairi, maksudnya sesiapa yang berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya, maknanya wuduk dengan sempurna, kemudian dia berangkat untuk solat, gigi masjid tengok-tengok orang sudah dah semayang. Ini banyak berlaku kes, kadang-kadang kita mungkin kita tidur, kadang-kadang banyak berlaku kita balik pada tempat kita, kita rehat sekejap, rasa asal ni lambat lagi, kita pun sedar rupanya orang sudah azan, masuk bilik air dulu, masuk bilik air pergi-pergi tengok, dia lagi kat siapa-siapa orang pun, assalamualaikum. Siapa ke masjid atau sampai ke musallah, para jemaah itu sudah sudah selesai solat. Qad sallu, mereka sesungguhnya telah selesai solat. Bagaimana dengan si hamba Allah yang baru sampai ke masjid? Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri solat tersebut, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Atas kesungguhan kita boleh juga pahala. Boleh juga pahala. Kadang-kadang betul lah, kita dalam hidup kita ni, kita banyak urusan lain menyebabkan kita berada di situ, di sini. Kita balik kadang kita terlalu penat, letih, mungkin sedar dah tapi tak boleh nak bangun, ataupun bangun begitu orang dah sudah dah, pergi tempat ni sudah, okay, kita pergi satu lagi, assalamualaikum, sudah dah. Kita pun kecewa balik, terlepas hari ni sama jemaah. Tapi sebenarnya di sisi Allah dapat pahala jemaah atas kita punya hirsu, al-hirs, sungguh kita tu.
Tapi bukan sungguh hari itu sajalah, hari lain pun sungguh juga. Tidak sungguh hari itu saja. Maksudnya kita seorang istiqamah jaga solat berjemaah. Kebetulan hari itu kita terlewat sedikit, dari sudut pahala dapat. Dari sudut pahala dapat. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dia berkata hadis ini adalah, Al-Hakim kata hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Ala kulihat dia menggambarkan suatu keistimewaan bagi sesiapa ni istiqamah solat berjemaah. Kalau sekali-sekala tertinggal atas faktor tadi, faktor li'annahu yata'akhar, dia terlewat, terlambat siapa, sudah dah. Jangan bimbang, jangan khawatir, pahala tetap dapat. Pahala tetap dapat. Malam Rabu pun dia mengajar satu tempat, seorang pakcik tu tanya, dia kata ada seorang hamba Allah tu atas kes yang sama. Dia tak puasa, ralik dia kerja tak puasa, dah masuk waktu tak dengar orang baik, dia gigit orang sudah tu. Dia punyalah rasa ferah, kecewa, terlepas sebenarnya jemaah. Hamba kata, usah bimbang lah, ada Nabi sebut kalau orang itu biasa solat berjemaah, kalau sekali-sekala tertinggal, yang sekali-sekala tetap dikira dapat pahala berjemaah. Inilah yang dikatakan rahmat, rahmat Allah yang sangat luas untuk hambanya. Jadi tidaklah perlu kita rasa terlalu sedih. Kita akan dapat apa yang kita kehendaki walaupun kita terluput. Cuma lain waktu kita kena lebih berusaha untuk memastikan kita dapat benar-benar berjemaah daripada awalnya ataupun daripada takbiratul ihram. Kemudian yang akhir sekali ada tambahan untuk lafaz ni. Fa in atal masjid fa salla fi jama'ah ghufira lahu. Fa in atal masjid wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd salla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadhalik fa in atal masjida wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadhalik. Jika dia datang ke masjid lalu dia melaksanakan salat dengan berjemaah, maka dia diampunkan, yakni diampunkan dosanya. Jika dia datang ke masjid sementara mereka yang di masjid telah melaksanakan sebahagian dari solat, maksudnya dia jadi makmum masbuk lah, okey pertama tadi makmum muafiq, sebab dia mari itu dia sempat bersama dengan jemaah daripada awal. Adapun dalam kes yang kedua, dia melihat orang telah solat separuh, separuh tu mana mungkin dah solat satu waktu, satu waktu pula dah satu rakaat, dua rakaat, dia mari itu dekat akhir dah. Maka dia perlu atamma ma baqiya, sempurnakan baki yang ataupun sisa yang belum cukup untuk rakaat tu. Kalau dia mari salat maghrib, orang dah rakaat kedua, dia sempat rakaat kedua, bermakna dia kata tambah satu rakaat sebab dia tertinggal rakaat yang pertama. Dan sekiranya dia datang ke masjid dan mendapati mereka itu telah salat, seperti hadis matan sebelum ni, mereka semua telah salat, telah selesai, lalu dia menyempurnakan solat, maka juga demikian dia akan dapat kelebihan tadi. Dia akan dapat kelebihan tadi atas nilai kesungguhan dia untuk menjaganya. Dari segi mafhumnya, kelebihannya sama dengan hadis biasa kita jumpa dalam Sahih Muslim. Sesiapa yang bermusafir ataupun dia sakit, man safara au marida, sesiapa yang bermusafir ni mana jalan jauh, jalan jauh yang kita kata lebih 2, 3, 4 marhalah, mungkin sampai beratus kilo, ataupun dia sakit sehingga tertinggallah peluang untuknya berjemaah dengan sebab faktor dia bermusafir dan sakit, tetapi kutibalahu ma kana ya'malu muqiman au sahihan, tetap ditulis pahala berjemaah baginya seperti yang dilakukan ketika dia sedang bermukim di kampungnya atau ketika dia sihat. Dia sakit, biasa pergi masjid, tapi hari itu sakit, tak boleh pergi masjid, walaupun semaya di rumah, pahala jemaah juga. Ataupun dia bermusafir, biasa solat berjemaah di kampungnya, tapi sebab bermusafir payuh nak singgah, banyak mungkin kerana anak-anak, mungkin tak jumpa masjid, jumpa-jumpa siapa atau orang sudah dah solat di masjid itu, dia pun singgah semaya, tidak berjemaah. Tapi atas faktor sebab dia bermusafir, walaupun yang mana kalau tidak bermusafir mungkin dia dapat kesempatan untuk berjemaah, tetapi di sisi Allah Ta'ala ditulis untuknya, Nabi kata pahala seperti orang yang solat berjemaah sebagaimana dia dalam keadaan bermukim. Dan ini juga menggambarkan rahmat Allah untuk orang yang
istiqamah jaga solat berjemaah. Sebab yang menentukan kita mendapat ganjaran pahala adalah amalan kita dan kesungguhan kita menjaganya. Baik, kemudian kita pergi tajuk berikutnya, nombor 17 tu, anjuran untuk solat dalam jemaah yang banyak. Jemaah yang banyak maknanya dalam satu masjid yang bilangan jemaahnya ramailah, boleh jadi 20 orang, boleh jadi berpuluh-puluh. Walaupun syarat untuk berjemaah kalau ada 2 orang je, makmum seorang, imam seorang, ia dapat pahala jemaah dah. Tetapi lebih digalakkan berjemaah kalau lebih ramai. Lebih ramai lebih baik. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha." Ini cerita semai subuh. Ubay bin Ka'ab menceritakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh bersama dengan kami. Pada suatu hari di pagi hari Nabi solat subuh dengan kami, kemudian dia berkata, "Asyahidun fulan?" Adakah si fulan-fulan ni hadir, ada mari ke dia ni? Ada datang ke dia di masjid? Lalu mereka berkata, "Lah, tak ada, tak mari." Tengok dalam matan hadis ni, Ka'ab tidak sebut Nabi tanya siapa-siapa, dia hanya sebut fulan. Fulan, iaitu maknanya kalau kita bertanya seseorang perkara yang tentang aib orang lain, cuma Nabi nak tanya, adakah orang ni mari? Jadi Ubay bin Ka'ab jawab, mereka tu kata Ubay bin Ka'ab, sahabat jawab, tak, tak mari. Tapi dalam riwayat hadis ni, Ubay bin Ka'ab tak beritahu Nabi tanya siapa dia. Dia kata, "Asyahidun," tak disebut si fulan-fulan, sebut fulan. Mungkin lah Ubay bin Ka'ab tahu siapa yang Nabi maksud kan. Sebab kalau Nabi tanya dalam soalan itu fulan umum, macam mana sahabat boleh jawab? Tak, tidak. Sebab sahabat tidak akan faham kalau kita tanya, orang tu dia mari. Orang yang kita tanya tu akan tanya, orang tu siapa dia? Dia kata, orang tu siapa dia? Siang-siang tu siapa dia? Sebenarnya dalam mata hadis ini, Ubay bin Ka'ab tidak sebut nama fulan walaupun dia tahu, sebab nak tutup aib. Aib orang yang tidak mari berjemaah semai subuh tu. Nah, tengok tu, dia punya cuma. Kemudian Nabi tanya lagi, "Asyahidun fulan, adakah si fulan ni hadir solat berjemaah subuh?" Lalu mereka berkata, "Lah, tak mari." Sifulan-sifulan tu Ubay bin Ka'ab tahu dah Nabi tanya siapa, dan sahabat pun tahu, cuma dalam periwayatan ni tak perlu disebut. Tak perlu disebut. Qala, katanya, "Inna hataini as-salataini athqalus salati 'alal munafiqin." Sesungguhnya dua solat ini adalah solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. "Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma wala habwa 'ala ar-rukab." Dan kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung pada kedua-duanya, yakni pahala solat berjemaah Isyak dan solat subuh, maksud fihima pada kedua itu merujuk pada solat subuh berjemaah dan solat Isyak, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun merangkak-rangkak dengan lutut. "Walau habwa," merangkak, "ala rukabi," rukabi rukbah, rukbah lutut. Iyalah, mengakuk mesti atas lutut. Orang tanya, "Mari kan, kita nak pergi kan?" Nak pergi jalan kaki, memang jalan kaki, mana jalan dengan tangan. Tapi dipanggil dari segi bahasa tu merujuk kepada luzum, dipanggil luzum, kelaziman dari segi bahasa. Bila sebut berjalan, ya, jalan kaki lah. Maksudnya tidak naik kereta, tidak naik basikal. Kita nak pergi kan, jalan kaki. Orang tu kata, "Oh, betul, jalan kaki, tak akan jalan dengan tangan." Iyalah, ia merujuk kepada al-luzum, dia panggil ala sabil kelaziman begitu. Bila disebut merangkak, semua orang faham merangkak tu mesti dengan lutut. Kalau jalan dengan punggung tu, ngesok. Itu dia ada dah bahasa tu. Walaupun tak disebut, ada setengah riwayat lain sebut wala habwas katunya, walaupun merangkak, tapi boleh faham dia merangkak tu jalan dengan lutut lah. Kohor-kohor-kohor dengan lutut. Kalau lah boleh dengan lutut pun, seseorang tu akan mari juga ke masjid kerana dilihat dari sudut fadilat yang ada. Tapi gitulah yang berlaku. Walaupun tidak sampai nyesok ataupun ngakak dengan lutut, kalau tak semari, boleh bunggar pun tak mari. Hak saya awak dia boleh. Kalau hak bunggar, pergi mana? Pergi kedai, pergi pasar malam,
berambak burung dengan kaki boleh pergi, tapi pasti tak boleh pergi. Itu yang timbul persoalan bila kita melihat berhubung dengan kelebihan salat berjemaah. Seseorang yang secara perbandingannya mereka sanggup pergi ke tempat kerja, kata demo kerja mana, kerja tempat-tempat tu jauh mana dengan rumah? Tak jauh, adalah 5 kilometer. Gingga apa dengan kereta. Setiap hari kita pergi ke tempat kerja yang jaraknya 5-6 kilometer, mungkin lebih lagi, kita boleh pergi walaupun terpaksa habis minyak kereta. Tapi adakah kita sanggup berulang-alik ke masjid yang mungkin jaraknya tak sampai 1 kilometer ataupun satu atau satu lebih? Itu satu persoalan yang kita kena tanya. Dia akan balik kepada hadis yang kita baca tu, 7 golongan yang akan Allah Ta'ala teduhkan di bawah arasnya pada hari yang tidak ada tuduhan melainkan ketuhanan arasnya. Salah satunya, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tergantung, terpaut dengan masjid, sentiasa teringat untuk ke masjid, sebab dia merasakan istilah adanya ketenangan. Bila kita akak takbiratul ihram, kita rasa dekat dengan Allah, kita membaca doa, kita membaca ayatnya, itulah saat yang paling bahagia. Bila kita merayu kepada Allah, memohon kepadanya, mengakui kelemahan kita, keberhajatan kita, keberangatungan kita, itulah saat kebahagiaan. Sebenarnya hidup ni kalau kita sentiasa bergantung kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Walaupun naluri kita ada masa kita sedih, betul, kita diuji kita sedih, biasa Nabi pun sedih juga. Adakah bermakna Nabi jauh dengan Allah? Tak, itu fitrah manusia. Nabi macam kita juga, bila orang kata hudu-hudu dia, dia pun sakit hati juga, dia sedih juga. Adakah bermakna dia sedih ketika dia jauh dengan Allah? Tidak, dia dekat dengan Allah. Tapi itu fitrah manusia. Jadi untuk kita seimbang, untuk kita imbangi supaya kita rasa sedih apa sebagainya tidak terlalu sedih, maka kita hampir dengan Allah dan kita redha bahawa kita diuji dengan sesuatu yang menyebabkan kita sedih. Kita redha, semoga kesedihan itu menjadi penyebab dihapuskan dosa. Kita diuji dengan kesedihan, itu contoh. Atau kita diuji dengan sakit, kita mengadu kepada Allah, ya Rab, inni sakim, inni marid, aku sakit ni. Walaupun kita tidak merayu, tidak mengadu, tidak, wah, ya Allah Ta'ala tahu kita sakit, sebab dia yang memberikan ujian sakit itu kepada kita. Cuba ni nak tahu, adakah kita ni nahnu nunibu ilaihi, adakah kita kembali kepadanya ataupun kita ni lebih dekat kepadanya ketika kita diuji sakit. Kadang-kadang macam contoh kita terlepas main jemaah tadi, kita sedar, terlewat bang, mungkinlah berlaku sekali-sekala kita terlewat, sedar tu subuh 20 minit dah gigi masjid, orang sudah kita, la hawla wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, aku telah tertinggal salat jemaah subuh hari ni. Lalu kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan ampunan, walaupun kita tidak sempat berjemaah, kita nak juga pahala berjemaah walaupun kita sembahyang sore. Itu kita punya raja harapan kita, permintaan kita, sebab ia sesuatu yang bukan disengajakan. Hak sengaja tu lain cerita lah, hak sengaja esok gitu juga, lusa gitu juga, mai pun gitu juga. Ni hak nisbah pada orang yang istiqamah, kemudian sekali-sekala dia terlepas peluang itu. Wa inna as-saffal awwal ala mithli saffil malaikah, dan bahawasanya salat pada saf yang pertama, pada baris yang pertama adalah seperti saf para malaikat. Malaikat pun dia ada saf juga. Malaikat dia salat, dia saf. Malaikat ni banyak, ramai. Dalam Quran ada satu surah, dia makan surah As-Saffat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran surah As-Saffat selepas surah Yasin, was-saffati saffa, demi malaikat yang beribadat dan kadang bersaf-saf bersusun. Kita telah baca dalam hadis yang lepas berhubung dengan kelebihan salat berjemaah yang ada saf pertama, saf kedua, ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha, tidakkah kamu mahu menyusun saf kamu sebagaimana safnya para malaikat, itu saf yang lurus dan sama. Yang mana di akhir surah As-Saffat malaikat beritahu sebagaimana dalam ayat yang berbunyi, wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun, sesungguhnya kami benar-benar berada dalam keadaan bersaf-saf. Malaikat menunaikan solat dalam keadaan bersaf,
Dan kata malaikat juga sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, malaikat memberitahu kami juga dalam keadaan musabbihun, sentiasa bertasbih. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu, sekiranya kamu mengetahui akan keutamaannya, kelebihan saf itu, saf yang pertama, ini dah kita sentuh dalam hadis-hadis yang lepas, nescaya kamu akan berlumba-lumba. Ibtadartumu, ibtadara yabtadiru, mubadara, badara yubadiru maknanya sabaka yusabiku badidda. Orang Kelantan kata badidda, siapa-siapa dulu dia boleh dulu untuk berada pada saf yang terawal, yang pertama. Bahkan ulama mengatakan makruh kalau kita siapa, kita duduk belakang dulu setengah tu. Dia kata ada setengah tu gawai, dia duduk cokoh belakang, lepas tu depan wikok ke lain lah. Ambo tak apa belakang, tak apa. Tapi sebenarnya makruh dalam urusan pahala, dalam urusan ibadat, kita mendahulukan orang lain, makruh. Tapi dalam urusan dunia, itu digalakkan, bahkan diharuskan, boleh dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan berkaitan dengan agama, kita peluai kepada orang lain, kita lepaskan peluai kita, itu makruh, bahkan tidak digalakkan. Biar kita boleh untuk gear kita. Kita kalau tak faham, kita main-main, kita duduk belakang. Sebab mungkin kita ada sebab-sebab tertentu. Sebenarnya kita berada di hadapan untuk solat di saf yang awal, khususnya kalau orang mari semai Jumaat lah. Kadang-kadang semai Jumaat tu giawad dah, sebab kita pun tahu hadis untuk berhubung dengan orang yang datang awal solat Jumaat, pahalanya sekian-sekian. Kalau lewat sikit, pahala sekian-sekian. Hak yang datang pada fisa'atil ula dapat pahala seperti mengorbankan seekor unta. Hak mai hak masa yang kedua dapat pahala seperti korban lembu. Lepas tu pergi kepada kambing, lepas tu ayam. Mari tu awal dah, tapi cokoh duduk belakang. Dia saf yang kena kelima, depan kosong lagi. Jadi sebabnya kita berada di depan. Wallahu a'lam, mungkin kita benar sangkaan baik, dia nak tunggu cepat kot. Kalau duduk depan dia nak tunggu, mungkin dia ada hajat keperluan lain, lepas solat dia kira nak tunggu cepat, sebab ada janji dengan seorang-seorang itu. Atau faktor tu dia pun duduk di saf yang belakang. Tapi sebaiknya berada di saf yang hadapan lah. Kemudian berikutnya, wa inna salata ar-rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Dan sesungguhnya solat seseorang bersama dengan seorang yang lain lebih baik, lebih suci. Maksudnya lebih sempurna lagi daripada solatnya bersendirian. Yang ni paling kurang pun kalau kita tak boleh jemaah ramai, kita jemaah dua orang. Cubalah, kadang-kadang macam ada satu ketika seorang sahabat datang lewat ke masjid, orang sudah dah. Lalu Nabi kata, adakah sesiapa yang sudi untuk bersedekah kepada orang ni? Tengok dia semai seorang, biarlah kamu tolong tupai semai dengan dia. Sahabat ni, hok-hok dengar sekali dengan Nabi ni, sudah dah semai. Tapi harus boleh untuk dia bantu kawin hok seorang, hok mari lewat ni, hok kawin ni semai sekali lagi. Boleh. Tapi bukan sengaja lah, tapi atas keperluan nak tolong buat tadi. Mengulangi solat fardu dua kali bila ada keperluan, harus boleh. Itu berlaku kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik dah semai dia di masjid Nabi, berjemaah dengan Nabi. Bila dia klik kampung dia, dia punya masjid di kampung dia, dekat kawasan rumah dia, belum solat lagi. Lalu dia pun menjadi imam. Tadi dia semai, dah isya tadi dekat masjid dengan Nabi, jadi makmum. Dia klik kampung dia, dia mahu tak semaya lagi, suruh dia jadi imam. Boleh tak apa, harus boleh. Kalau tak silap adalah hadis lah, sama ada dia jadi imam atau dia jadi makmum, tapi dia solat sekali lagi. Ataupun seorang datang ke masjid, didapati jemaah sudah selesai, kemudian ada seseorang kata baru solat, tak apalah kita solat sekali lah pada orang ni, solat dah, harus boleh. Maka tindakan itu menjadi suatu sedekah. Mungkin kita dapat pahala cara lain, pahala sebab kita tolong dia. Tapi biasanya kes jarang berlaku. Jarang berlaku kalau biasanya orang ni mari, biasanya tak ada dah orang hok semaya dah ni, cara apa? Aku solat dah, dah mulai lambat kau pun. Dia siapa semaya lambat. Tak timbul anak sedekah dia. Dia kamu mulai lambat kau pun. Dia kata saya orang lain solat dengan kamu. Itu mungkin kita lah. Tapi hok berlaku di zaman Nabi, pernah satu ketika Nabi kata ada sesiapa yang mahu bersedekah kepada si fulan supaya dia mendapat pahala berjemaah. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan salatnya bersama dengan dua orang lelaki dikira azka min salatihi ma'ar rajul,
yakni solatnya bersama dengan dua orang makmum. Kalau makmum belakang dia tu dua orang, dikira lebih suci, lebih baik daripada kalau dia sembahyang seorang makmum. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah taala, dan sekiranya semakin banyak maka semakin dicintai, disukai oleh Allah. Yani Allah taala ciptakan kita ni tidak seorang kita duduk atas dunia ni, ramai. Manusia pertama tu Allah taala ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam sebagai manusia pertama seorangnya. Tetapi wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah taala telah menjadikan keturunan manusia ini berkembang membiak menjadi lelaki dan wanita yang sangat ramai. Maka kekuatan kita terletak pada jemaah. Dalam hadis Nabi pun disebut, apa dia? Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan jemaah. Bila Nabi sebut tangan Allah, bukan suruh kita fikir macam mana tangan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dari sudut memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi apa-apa sahaja, dia bersama dengan yang berjemaah. Maka dalam konteks solat sendiri, fa'alaikum bil jamaah, untuk solat lima waktu. Solat lima waktu sebab begitu. Ada setengah tu dia pakai hadis yang umum, dia kata tak apalah kita nak buat sama-sama sembahyang hajat berjemaah apa tak, itu bahagian lain. Waktu kata hak bila Nabi sebut fa'alaikum bil jamaah, itu khusus untuk solat berjemaah. Hadis tu untuk difahami dalam konteks solat lima waktu. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, yang lima waktu ni berjemaah. Kerana fa innama ya'kulu apa dia adz-dzibu minal ghanamil qasiyah. Kerana bahawa sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang bersendirian. Maksud serigala tu syaitan. Kambing tu orang semaya sorang itulah. Tidak hadis tidak mai dia betul metafora. Suatu tamsilan. Kalau kita semaya sorang, kita mudah diganggu, dikacau oleh syaitan sebagaimana serigala mudah memakan seekor kambing yang terpisah daripada kumpulan dia. Kalau kambing duduk setopok ramah 20-30 ekor, serigala tak bangun nak kita ke. Tapi kalau ada seekor tubik jauh, maka begitulah. Kalau kita bersendirian, tidak berjemaah, maka mudahlah untuk kita diganggu oleh syaitan. Dan kita pernah jumpa sebelum ni hadis yang lebih memberi terhib, ancaman kepada kita. Sesiapa yang mendengar azan, man sami'an didak falam yujib, kemudian dia tidak menyahut. Maksud tidak menyahut tu tidak pergi tepat kalau dia dengar bel tu ke masjid tu. Maka fala salatalahu illa bi'uzrin, tidak dikira salat baginya kecuali dia ada keuzuran. Tidak dikira salat. Kita di rumah kita ni bunyi orang bel tu. Alik ni, alik ni. No. Kalau dekat rumah hamba tu pagi-pagi dengar 11:30 jam 10 subuh bel dah. Tapi tak tahu masjid alik mana. Muka subuh ni jauh pun dengar juga. Bunyi alik tu, alik ni. Tapi kalau dia walaupun banyak kita dengar alik ni, ni hak pergi berjemaahnya tidak ramai. Ramai lagi keliling kita tu, hak tak bangun pun tak pergi jemaah. Bila kita tengok masjid ni, tak ada pun dia. Pergi masjid ni, tak ada juga. Mana kita menaruh satu sangkaan, kata dia mau ni tak pergi ke masjid. Bila tak pergi ke masjid, dalam keadaan mereka mendengar azan, di sisi hukumnya, memang Nabi sendiri beritahu, kalau orang itu pergi, tidak pergi, sekalipun dia tu sihat, dalam keadaan dia sihat dan tidak ada keuzuran, maka fala salatalahu, tidak dikira salat. Cuma ulama berbeza pendapat ketika mentafsirkan maksud fala salat. Adakah tidak ada salat itu maksud salat dia di rumah tidak sah? Ada yang mengatakan salat dia tidak sempurna. Maksud tidak sempurna ialah dia tidak dapat pahala yang banyak. Pahalanya sikit. Itu boleh kira lagi pendapat tu. Tapi kalau pergi kepada pendapat mengatakan fala salat itu maknanya fala salat dengan maksud salat dia tidak sah. Oh, saya esokkan nonya habis. Maksud nonya habis. Jadi ingat apa selama ni, hok semai rumah tu yang terima. Kalau kita berpegang atas pendapat ulama mengatakan fala salatalahu illa biuzrin, orang yang salat di rumah padahal dia mendengar masjid tu duduk dia tak pergi, maka salat dia tu tidak dikira kecuali kalau dia ada keuzuran, dia sakit sebagainya. Jadi hok semai rumah selama ni dia ingat boleh pahala, biasa telenggok saja. Allah Akbar. Itu yang kita sangat khawatir, bimbang. Kalau kita tak ngaji, tak dengar, tak tahu. Dengar pun tidak, baca pun tidak, saing orang ada ilmu pun tidak. Jadi kan
kosong. Minda kita kosong, tak napa. Gapo dia kita doa atas dunia untuk gapo dia matlamat hidup. Wallahu alam, ada soalan. Ada soalan. Iya. Ya. Sebab tetamu tu. Sebab ada tetamu tu lah. Kejar. Iyalah. Dalam cerita tadi, wallah alam tak pasti cerita tu cerita yang benar atau tidak pertamanya cerita tu. Sama ada cerita tu hak di pernah diceritakan oleh orang yang mengalami itu kepada ustaz tu sendiri atau mungkin ustaz tu jumpa dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Wallah ana tak pasti cerita tu. Tapi kalau cerita tu benar, kita dapat kesimpulannya maknanya kedatangan tetamu tadi menyebabkan lelaki itu benar-benar tertinggal pahala jumaah sehingga dalam mimpi dia dapati kelebihan pahala jumaah ni seperti dia mengejar satu kenderaan yang walaupun dikejar selaju mana pun tak ada juga nak ambil dah, tak ada. Mungkin betul mungkin tidak, tapi di sini nampak macam tanah kot bercanggah dengan perkhabar yang Nabi sebut kalau ditinggalkan berjumaah bi ghairi amdin tanpa sengaja atas faktor-faktor yang mungkin dia sukar untuk elak. Betul kalau mari tetamu, kadang-kadang orang mari dekat waktu solat, kita pun kalau tetamu tu pahal tak apa, kita nak duduk mentah lama nak pergi solat tak apa, ataupun tetamu tu sendiri nak ke masjid juga sekali. Tapi kalau yang tak faham tu, kita pun jadi sebuah salah. Dia berkata tak apalah lewat sikit, tak apa, semua isya ni lambat lagi habis setengah. Biasanya gitulah. Ataupun tidak, kalau tetamu tu faham, tak apalah, tak ada berjumah masjid pun kita jumah tak apa, sekali dua. Dia banyaklah dia punya takwil tu. Tapi sebenarnya kalau boleh sempat tu lebih baik. Cuma nak pastikan cerita tu wallah ana betul atau tidak. Tapi kalau sahih cerita tu, maknanya macam ada percanggahan dengan riwayat hadis ni. Atau mungkin ada sesuatu yang masih tertinggal dalam cerita tadi. Tu wallah ana tak tahulah. Tak cuma aku nak komen lebih cepat cerita tu pun kita tak pasti sahih atau tidak. Cuma berdasarkan riwayat hadis ni, kalau seseorang itu istiqamah jaga solat berjemaah, tiba-tiba dia tertinggal atas faktor tadi, kalau dia tanggi tetamu, ya kita mungkin kata satu-satu keuzuran. Satu keuzuran sebab atas faktor tadi lah. Ad-diyafah, orang yang mari sebagai daif tetamu ni, dia ada hak untuk dilayan sebagai tetamu. Cuma sebaiknya kita tidak datang ke rumah seseorang menjadi tamu pada waktu yang menyebabkan dia jadi masyhur, sibuk. Sibuk ni waktu hak dia berlorak nak pergi masjid, nak pergi kuliah, apa itulah kita nak kita tunjuk di, kecuali kalau ada urusan yang sangat sangat penting, tu lain cerita lah. Ada soalan lain? Ada soalan bertulis? Agak ni soalan terakhir lah. Ajak lepas ni ajak nak musing, nak tengok ramai mana dekat Masjid Lunda dengan Padai Perdana pula ni. Padai Perdana mana ada perhimpunan solidariti bersama dengan Palestin. Baik, soalannya bagaimana ciri-ciri hadis Hassan Gharib. Saya sebenarnya mendalami tentang ilmu salah hadis. Ini kena ngaji khusus bagi hadis itulah. Ini sebenarnya takrifan ini di sisi ya, Al-Imam Tirmizi.
ulama lain tidak guna metod ni. Kalau jumpa dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dia menggunakan, kadang-kadang dia kata hadis hasan sahih, kadang-kadang dia kata hadis ni sahih, kadang-kadang dia kata hadis ni hasan gharib. Kalau hadis hasan gharib, sebenarnya hadis ni tak kuat atau memang lemah. Kalau dia kata hadis tu hasan tapi ditambah gharib. Sebab tu manhaj Imam Tirmizi, seperti yang dikomen oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau Imam Tirmizi kata hadis hasan sahih, sebenarnya hadis tu lemah sedikit berbanding dengan hadis sahih. Dia akan kata qala Abu Isa At-Tirmizi hadza hadithun hasanun sahih. Kata Syekh Utsaimin, bila dia kata sahih atas satu jihah, satu riwayat, hak sahih hak hasan tu satu riwayat lain. Makna sahih itu dia tidak bergantung sendiri, tidak secara mustaqil, dia kena ada sokongan daripada hak lain. Hak tu manhaj Tirmizi lah dalam mengkritik hadis, takat yang bertahulah, mungkin pakar-pakar hadis lain ada ilmu lain. Tapi kalau hadis tu dia kata hasan gharib, bermakna hadis tu berada pada makam yang lebih rendah daripada hadis yang sahih. Hasan ni makna hadis tu rawi itu bersambung, sanad dia tidak putus, tetapi ada di antara perawi itu yang dia punya dhabit dia tu, daya ingatan dia lemah sikit, atas ingatan lemah itulah menjadi akan kata hadis hasan. Gharib, apa maksud gharib? Hadis ahad dia ada tiga, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Kalau hadis ahad tu hadis masyhur, dia ada rawi dia tiga atau lebih. Kalau hadis tu hadis aziz, dia ada dua atau lebih, paling kurang dua. Tapi kalau hadis tu gharib, perawi dia seorang, dia termasuk dalam kategori hadis ahad, hadis gharib, dan pada ranking yang paling rendah dalam kategori hadis ahad. Sebab tu di sisi ulama ada yang mengatakan bila Imam Tirmizi sebut hadis ni hasan gharib, mana dia tidak berapa kuat. Kalau kita jumpa mata hadis lain yang bercanggah dengan mata hadis tu, sedangkan hadis lain itu lebih kuat, maksudnya hadis lain itu hasan sahih, hadis sahih, maka hak tu lebih diberi keutamaan berbanding dengan hadis ini yang bercanggah, sebab dia punya sanad aja hasan gharib. Itu secara ringkas lah, tapi kalau nak lebih jelas lagi kena buka dalam mana kitab-kitab mustalah hadis. Kemudian yang kedua, adakah sah solat berjemaah dengan orang yang solat sunat sedangkan kita sangka dia solat fardu? Ya, boleh. Kita pergi masjid, orang sudah dah, kemudian ada seorang hamba Allah solat di belakang, kita pun tak tahu dia solat sunat ba'diyah ke atau solat fardu yang belum dia habiskan. Mungkin kita ada ingat dia pun makmum masbuk, dia mari tu pun orang rakaat kedua, kita pun takbir ikut dia, sudah sampai apa dia pun ayat hamba sampai sunat tadi, sedangkan kita ikut dia dengan niat kita al-muftari, dia al-mutanaffil. Jawapannya harus, boleh. Dari segi hukumnya boleh. Kalau kita melihat dari segi fiqh perbandingan, saya tidak bertepung dengan mana-mana kaul ulama dalam mana mazhab mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan boleh. Jawaz salatul muftarid khalfal mutanaffil adalah harus seorang yang berniat salat fardu, salat di belakang orang yang salat sunat. Contoh masyhur disebut oleh para ulama, kalau seseorang pergi ke masjid pada malam-malam Ramadan, boleh puasa, dia terlewat pergi masjid, orang sudah dah sembahyang Isya, bahkan orang tengah sembahyang terawih, yang kawin ni baru siapa nak sembahyang Isya, boleh ke dia hak nak sembahyang Isya ni ikut orang hak niat sembahyang terawih? Boleh, memang boleh. Cuma lepas habis 2 rakaat dia kena tambah dah, cukup 4, tambah 2 lagi, jangan pula assalamualaikum, dia pun assalamualaikum juga. Dah sembahyang Isyak tu 4 rakaat, dah orang tu sudah dah sembahyang tarawih 2 rakaat, dia pun bangun lah, sebab dia niat untuk sembahyang Isyak 4. Tapi boleh. Di antara hujah lain ulama guna hadis Anas tadi, hadis Anas bin Malik, di mana dia menjadi imam salat fardu Isyak, padahal salat Isyak masa tu adalah sunat bagi dia, sebab sembahyang Isyak pertama dia buat dah dengan Nabi tadi masjid tadi, dia sembahyang dah dengan Nabi waktu hak fardu. Bila dia ulas sekali lagi sembahyang Isyak tu 2 kali, sekali lagi hak yang kedua tu dikira sunat dah tu. Tapi dia menjadi imam dan orang makmum belakang ni sembahyang hak fardu. Atas hujah tu ada ulama istimbak mengatakan jawaz adalah harus orang yang sembahyang fardu berimam dengan orang yang sembahyang sunat. Hak ni dalam kisah tak tahu, dalam kisah tak tahu pun boleh, dalam kalau tak tahu lagi boleh.
Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.